itu umat Islam tidak akan jaya kecuali dengan mereka kembali kepada at-tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Kembali kepada kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Kalau umat Islam mau jaya, mau menang, maka kembali kepada tauhid yang sebenarnya. Tauhid yang murni tanpa dicampuri dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan keboliman alias kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Umat Islam akan jaya, akan menang, akan menguasai dunia kalau umat Islam kembali kepada tauhid yang murni, yang betul-betul jauh dari segala bentuk kesyirikan peribadahan kepada selain Allah. Dan inilah yang telah Allah firmankan dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhina tadalahum wa la yubaddilanna min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berfirman yang artinya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya cuma satu, kata Allah, ya'budunani, mereka harus beribadah kepadaku saja, la yushrikuna bi syai'a, dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, selama masih banyak kesyirikan di tengah-tengah umat Islam, mulai penyembahan kepada wali yang telah mati, mengkeramatkan pepohonan, mengkeramatkan ya jimat-jimat dan seterusnya, maka sampai kapanpun tidak akan mungkin umat Islam jaya, umat Islam mulia. Ini adalah syarat yang Allah tawarkan kepada kaum muslimin, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Kalau mereka menjalankan syarat ini, pasti Allah akan memenuhi janjinya, dan Allah la yukhliful mi'ad.